Okey, bertemu lagi kita dalam video macam mana nak DIY mesin table saw. Table saw ni. Apa yang aku nak buat adalah kita buka dulu dia punya pembaris ni. Pembaris ni dia ada 1 2 3 nut dekat situ. Okey, dia punya pembaris pun dah buka. Dah buka dah. So next step adalah kita kena cari kayu yang sangat lurus. Kayu ni rasanya sesuai kot. Kayu 2x2. Cukuplah rasanya dia panjang dia dari sini ke sini. Okay, setakat ni je yang idea yang ada untuk DIY dia punya fencing dia. Okay. Kita kena perlukan dua clamp dan satu kayu. Okay. Seterusnya, benda paling senang adalah kita akan clamp kayu ni kat sini satu, sebelah sini dan sebelah sana. Itu je kot, manual. Nampak macam mana? Benda dah jadi kan? Lulus 3 inci. Tahu tak kenapa aku terpaksa buat fencing DIY? Sebenarnya bukan saya saja, tapi sebab keselamatan dan juga supaya potongan kayu jadi lurus. Aku boleh garanti lah fencing yang sekarang ni tak boleh jadikan kayu tu lurus, sebab fence dia cuma separuh, tak sampai hujung macam table saw lain yang lebih mahal dan lebih proper lah. Bagi saya fencing separuh ni memang tak praktikal lah. Sebab dia tak boleh memotong kayu secara lurus. Dan kadang-kadang ianya sangat-sangatlah bahaya guys. Okey, bahaya dia macam mana? Sebab apa dia bahaya? Sebabnya kalau you dah potong macam ni. Okey, kat sini dia tak ada dah fencing dia. Bila tak ada fencing, kayu ni dia akan cenderung untuk dia sengit lagi tu. Maksudnya dia akan ke sana. Dan depan ni pun macam mana lagi kan? Kita dah tak ada guide kat depan ni. Kalau you nak tolak ke sana, dah tak ada fence. Kalau you nak tolak ke sini pun dah tak ada fence. Okay. Jadi apa yang berlaku adalah bila you tolak begitu, dia akan, bila dia ke sana, mata ni masih berpusing. Bila berpusing, dia akan berpusing ke sana, ke sini. Jadinya bila dia berpusing ke sini, you akan ada backlash. Bila terjadinya backlash, apa yang berlaku adalah kayu ni dia akan pergi ke belakang balik, dia akan hentam kita punya badan. Okey. Bila dia hentam kita punya badan, kita akan cedera lah. Kan? Saya juga pernah benda backlash ni juga terjadi, banyak juga tukang kayu yang jadi mesin ni pun selalu terjadi backlash. Terutamanya apabila kita belah kayu yang lebar. Kayu yang lebar, kayu yang lebar tu dia tak habis potong lagi. Dia tak habis potong lagi, kita dah angkat. Kita dah angkat tu pula, kalau kita angkat straight tak apa. Angkat straight tak apa. Tapi kalau kita dah angkat, kita sengitkan sikit. Pada masa yang sama, mata tu masih berpusing. Apa yang berlaku adalah, kayu tu akan terbang, melayang dekat kita punya, kat kita kena punya mata, kita punya badan dan sebagainya. Itu saja penerangan dan DIY saya pada hari ini. Assalamualaikum. Semoga berjumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum.